Sore dan bisa dijelaskan nggak kronologis kejadian truk ini? Baik, terima kasih. Ceritanya begini, pada saat palang pintu ini akan depan kendaraan trailer ini ada sepeda motor yang secara spontan berhenti. Dengan respek pengemudi trailer banting setir ke kiri, naik medan jalan hingga terguling, mas. Truk ini dari mana, Dan? Dia dari arah Malang ke Surabaya. Dari arah Malang ke Surabaya, bawa apa, Dan? Isinya ini cairan bahan sabun. Bahan sabun? Iya. Ke berat kurang lebih sekitar 20 ton. 20 ton ya? Iya. Setelah terguling ini nabrak apa, Dan? Truk ini? Sedikit mengenai Avanza yang ada di berlawanan arah. Oh gitu. Hanya kena kap depan, kepala depan aja, mas. Ada korban jiwa nggak, Dan? Satu dari pihak pengendara sepeda motor, namun tidak parah, hanya luka ringan. Arus lalu lintas dari Surabaya Malang atau sebaliknya gimana saat ini? Otomatis karena satu lajur ini yang dari arah Surabaya tertutup, otomatis dua arah memang berhenti. Dalam artian kami menggunakan TV pola pengalihan arus yang di arah Malang di Simpang 30 Sari kami buang ke arah kota. Demikian juga yang di Gepol kami masukkan ke arah tol nanti keluar di kota. Oke. Untuk saat ini proses evakuasi gimana? Alhamdulillah mungkin nggak sampai satu jam lagi ini tahap evakuasi sudah selesai. Kebetulan juga kita sudah ada kerjasama saling bantu membantu dengan pihak pekerja tol. Di mana pihak pekerja tol membantu kita untuk mengeluarkan alat beratnya untuk evakuasi ini, mas. Oke. Terima kasih Komandan atas informasinya. Thank you.
jalan. Ya apa? Jalan saudara jalan. Sebetulnya mana? Yang punya kendaraan ini siapa? Hai. Ya ini. Ada ada. Ada lagi. Di belakang mau perjalanan hampir sampai kok. Ya di belakang. Iya, iya. Kita ngerti kok ada dari belakang. Boleh sampai. Tadi mau kemana rencananya? Ke Malang dari mau ke Juanda, Mas. Oh, mau ke Juanda. Tadi ya. Langsung ketabrak gitu. Gimana ceritanya? Kejatuhan. Kejatuhan ya? Kejatuhan mobil apa tronton? Trontonnya itu ya. Enggak ada yang luka ya? Nggak, penumpangnya? Tadi motor. Kalau penumpangnya Mas ya? Enggak. Ya. Cuma itu aja besok. Mas siapa ini? Mas Rifat. Mau ke Juanda ya? Kasih. Ini kondisi arus lalu lintas dari Surabaya Malang atau Malang menuju Surabaya kembali normal pasca tersendat beberapa menit karena ada kejadian kecelakaan laka lantas di jalan raya Surabaya Malang, tepatnya di Skorjo atau di sebelum palang pintu rel kereta api.
Jadi saksikan sekarang dari dua arah sudah lancar kembali meskipun belum pulih 100%.